ribuan jamaah hadiri haul ke-31 Kiai Haji Abdus Syukur yang digelar di Masjid Jami Teluk Tiram Banjarmasin Barat. Almarhum Kiai Haji Abdus Syukur merupakan seorang ulama yang semasa hidupnya sempat belasan tahun menimba ilmu agama di Mekah, Saudi Arabia. Lantunan ayat suci Al-Quran, solawat, zikir, dan tahlil berkumandang pada pelaksanaan haul Kiai Haji Abdus Syukur ke-31 yang digelar di Masjid Jami Teluk Tiram Banjarmasin Barat pada beberapa waktu lalu. Kegiatan haul yang dihadiri ribuan jamaah ini berlangsung dengan khusyuk, mengikuti setiap prosesi pelaksanaannya seperti pembacaan zikir dan tahlil nasyid yang dipimpin Mu'alim Ami Mursalin. Kiai Haji Abdus Syukur almarhum merupakan ulama setempat yang semasa hidupnya sempat belasan tahun menuntut ilmu agama di Mekah, Saudi Arabia. Beliau kemudian mengajarkan ilmu agamanya di kampung halaman dan wafat pada usia 90 tahun, tepatnya pada tanggal 26 Rajab 1410 Hijriah atau Kamis 23 Februari tahun 1990. Menurut Mu'alim Gapar Syukur yang merupakan putra beliau, di antara banyaknya pelajaran dan amalan yang diberikan almarhum ayahandanya, ada sejumlah pesan yang selalu diingat, yakni selalu menolong orang yang berhajat, mengurangi urusan dunia, selalu bangun malam melaksanakan sholat tahajud, memperbanyak membaca sholawat dan istighfar serta zikir. Kurangi urusan dunia. Ini yang kita lihatnya, masalah ini beliau, dunia ini hampir-hampir karena masuk hati beliau. Makanya waktu beliau meninggal itu banyak sekali, mungkin puluhan juta yang terbakar, tadi dilupakan. Dianak di dalam kitab, masukkan kitab, anak-anak. Makanya ada dilupakan, jadi terbakar. Di sini kadang memikirkan duit, Pak. Tahajud kita sendiri kan tahu juga. Enak banget duitnya, Pak. Nah, kadang ada nilainya lagi, bakar. Di sini kurang dunia, kan yang kurang dunia ini butuhnya. Usahakanlah selalu bangun malam untuk sholat tahajud dan berdoa di tengah malam. Sementara panitia pelaksana haul, Hasan mengatakan, digelarnya haul pertama kali secara besar-besaran ini merupakan permintaan warga setempat yang mencintai sosok almarhum. Mudah-mudahan sukses saja, jalan aja. Tahun berikutnya ya, akan digelar lagi. Dan aja ada dukungan ya, dari kita pemerintah segalanya. Ini pertama ini, karena orang kampung minta. Ini yang pertama. Yang pertama, yang biasanya acara juga cuma yang kecil aja, ya sebatas semusola aja. Ya. Dan kayak ini. Ya, kembar nih, Pak ya. Alhamdulillah nih, kembar penjualan. Bukan dulu saya penjualan buah beliau nih, alhamdulillah mau datang. Sebagai pelengkap acara dari pada haul ini lebih meriahkan lah. Jangan jikir nasib begitu. Jangan jikir nasib cukup dari dulu. Kita dapat pelajaran dari berkeluargaan yang meresahkan kita mau tahu cara jikir nasib lebih. Muhammad Lutfi Darlan dan Arya Di Sukma melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.